Alhamdulillahirrahmanirrahim. Atas izin dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Masjid Baitul Solihin yang sebelumnya sudah kita bangun sejak tahun 2019 telah dilaksanakan peresmiannya pada hari ini, hari Jumat 14 April 2023. Setelah 4 tahun pandemi dan belum sempat dilaksanakan, alhamdulillah akhirnya hari ini terlaksana dengan baik dan lancar. Alhamdulillah, wakaf Masjid Besolnya sangat bermanfaat dan sangat membantu kami. Dulu kami tidak punya masjid, cuma ada di bawah, agak jaraknya agak jauh, itu pun kapasitasnya sangat kecil, tidak memadai untuk warga dan santri. Oleh karenanya, dari semenjak dibangun 2019, Masjid Baitul Solihin ini sangat berguna dan sangat membantu kami warga kampung untuk pelaksana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah kegiatan memberikan paket Ramadan. Ada sekitar 100 paket Ramadan yang disebarkan, disampaikan kepada masyarakat di wilayah sini. Alhamdulillah mereka sangat antusias. Jazakumullah khairan katsiran kami ucapkan kepada seluruh donatur yang terlibat atas kegiatan hari ini, dari BEI, KPEI, KSEI, ya alhamdulillah mereka begitu antusias untuk terus mendukung program kebaikan ini. Kita berharap bahwa kebaikan ini kita tularkan di tempat-tempat yang lainnya sehingga nilai manfaatnya jauh lebih luas untuk masyarakat Indonesia. Nah, oleh karena saya doakan kepada orang-orang baik, para donatur, para dermawan terutama dari IJI, BII dan lain sebagainya yang telah mewakafkan masjid Baitul Solihin, yang telah menyumbangkan sebagian hartanya, semoga Allah balas dengan balasan yang berlipat-lipat ganda dan Allah jadikan fahala sedekah jariahnya ngalir sampai hari kiamah dan jadi asbab pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih lagi kepada BII dan lain sebagainya yang telah mewakafkan Masjid Baitul Solihin. Insyaallah masjid ini sangat berfungsi untuk kami semua dan berarti untuk kami semua warga Kampung Mulyasari.